doa yang dibacakan oleh Ustaz Afandi yang mewakili pergerakan pemuda adalah doa yang lazim dilakukan mengikut sunnah Rasul, bukan doa meminta musuh, petaragi musuh itu dianggap adalah hanya musuh politik kerana kita seagama dan sebangsa. Jadi kita mengambil pendekatan bil hikmah wa bil hasanah, iaitu pendekatan kebijaksanaan dan kelemah lembutan, dengan tidak mendoakan rakan kita yang pernah mendoakan kejahanaman kita, sebaliknya kita mendoakan supaya mereka terbuka hati, supaya mereka berhadir demi agama kita dan kita tidak menepikan agama-agama lain. Dan saya fikir pendekatan itulah yang telah dilakukan oleh UMNO selama ini berbanding dengan mereka yang telah mendoakan kerosakan kepada musuh politik mereka.